Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan. Dan pada video kali ini kita akan update lagi seputar COVID gitu ya. Karena memang berdasarkan informasi yang aku dapetin ya baru-baru ini gitu ya, dimana corona itu, COVID gitu ya, kembali lagi menggila, terutama di beberapa negara seperti misalnya Eropa dan juga negara bagian Amerika Serikat gitu. Di mana negara-negara tersebut itu melaporkan bahwa adanya kenaikan dari kasus harian COVID-19 dan bahkan beberapa di antaranya itu akan menerapkan kembali sistem lockdown gitu. Di mana Eropa itu menyumbang lebih dari setengah rata-rata infeksi dalam 7 hari terakhir secara global gitu guys. Dan juga setengah dari kematian terbaru itu secara global ya, itu diisi oleh pasien-pasien yang berasal dari negara Eropa gitu guys. Tapi kalau dilihat ya, memang tingkat kematiannya itu tidak setinggi pada bulan April lalu gitu. Karena memang Eropa itu menyumbang tingkat tertingginya itu pada bulan April lalu ketika virus COVID ini sedang naik-naiknya gitu guys. Khususnya di Italia gitu ya. Dan banyak pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan yang khawatir pandemi yang berkepanjangan ini itu akan menggagalkan pemulihan ekonomi yang rapuh seperti pada sekarang ini gitu guys. Negara-negara termasuk Belanda, Jerman, Austria, dan Republik Ceko itu kemungkinan akan menerapkan kembali kebijakan untuk lockdown guys. Dan juga sejumlah negara bagian yang ada di Amerika Serikat seperti misalnya Michigan, Vermont, New Mexico, dan Colorado itu juga mengalami lonjakan dari kasus COVID-19 guys. Vermont itu membatalkan pertemuan skala besar setelah mengalami lonjakan dari kasus COVID-19 guys. Sementara rumah sakit yang ada di New Mexico dan juga Colorado sudah mulai kewalahan lagi nih karena banyaknya pasien COVID-19 yang terus bertambah gitu guys. Sementara di Asia ya, seperti misalnya Cina gitu ya, itu menjadi negara selanjutnya yang akan menerapkan sistem lockdown gitu. Setelah mencatat penambahan kasus harian mereka gitu guys. Dan bagaimana di Indonesia ya, ya memang kalau misalnya secara survei ya, secara grafik gitu ya, Indonesia itu makin baik lah ya dalam kasus COVID-19 ini gitu, makin tiap harinya itu kasus COVID-19 yang ada di Indonesia itu makin turun gitu ya. Bahkan udah berkali-kali juga aku bilang di video sebelumnya gitu ya, bahkan beberapa negara itu cukup kagum gitu terhadap Indonesia karena Indonesia itu berhasil menurunkan kasus COVID-19 dengan cepatnya gitu guys. Dan yang pastinya untuk melawan virus ini itu kita harus bekerja sama ya, bukan hanya dari pemerintahannya, bukan hanya dari nakesnya, bukan hanya dari negara-negara lain, tapi juga dari masyarakat-masyarakat sekitarnya gitu, yang dimana diawali dari diri kita sendiri gitu guys. Kita harus saling bekerja sama untuk melawan virus ini gitu. Bagaimana caranya? Ya sebenarnya simpel aja gitu ya, seperti misalnya mematuhi prokes yang sudah ditentukan itu sebenarnya sudah termasuk dalam bekerja sama untuk melawan virus ini gitu guys ya. Dan yang jadi pertanyaan, apakah Indonesia juga akan ikut menggila juga kasus COVID-nya seperti negara-negara lainnya gitu ya, seperti negara-negara yang ada di luar sana yang sekarang lagi menggila ya kasus COVID-nya, mulai menggila lagi, mungkin mulai akan mengalami gelombang ketiga gitu ya. Apakah Indonesia akan menggila juga, dan apakah gelombang ketiga nanti itu akan terjadi dan terjadinya itu juga cukup menggila juga ya? Dan itu jawabannya ada pada diri kita sendiri guys. Kitalah yang akan membuat apakah gelombang ketiga dari corona itu akan muncul. Dan kalaupun muncul, kita juga yang akan membuat seberapa parah sih gelombang ketiga yang akan muncul nanti gitu guys. Jadi semuanya itu pilihannya ada pada diri kita sendiri gitu guys ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian guys. Dan anyway guys, kalian bisa subscribe channel ini agar kalian bisa update terus seputar COVID gitu ya. Dan sebenarnya juga di channel ini akan ada banyak video-video yang cukup menambah wawasan kalian guys. Karena tidak hanya segmen update COVID, di channel ini juga akan ada segmen-segmen lainnya yang akan ngebahas sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Maka dari itu kalian harus subscribe channel ini gitu guys ya. Oke guys, sekian dulu. Aku izin undur diri dulu. Sekian dan terima kasih. See you next video. Bye-bye.